suasana terkini dari wilayah Surabaya. Wani tertib, Wani jaga Kamtipmas. Pengamanan, pengesahan warga baru, persaudaraan setia hati Terate, cabang Surabaya, tahun 2023, 1738 aparat gabungan, siaga siang ini 18 titik, dan sekat perbatasan. Tugas gabungan apel pasukan di wilayah hukum, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, untuk pengamanan malam pengesahan warga baru, persaudaraan setia hati Terate. Mengimbau aja dulur-dulur, jangan sampai ada konvoi di wilayah hukum, Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Sebanyak 1.738 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan acara pengesahan warga baru persaudaraan setia hati Terate PSHT di Koni Klatal, Rembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Jumat, tanggal 28 Juli tahun 2023. Mereka disebar di 18 titik dari Jumat hingga Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023, dini hari. Penyekatan di perbatasan Surabaya juga diberlakukan. Aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Linmas, Dishub, dan Panter Pengaman Terate di titik perbatasan, yakni dari Lamongan dan Gresik, Sidoarjo, dan Bangkalan, Madura, menuju Surabaya, dilakukan penyekatan. Itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya konvoi warga PSHT yang akan hadir ke lokasi acara. Intinya, anggota PSHT dari luar daerah dilarang hadir. Terpisah, sebanyak 950 personel gabungan melaksanakan apel pasukan di lapangan Rapat Turung, Tanjung Perak, pada Jumat sore. Mereka disiagakan di ring 3 lokasi pengesahan warga baru PSHT yang akan dilaksanakan di Koni Klatal pada Jumat, dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Indahnya saling mengingatkan dan saling menjaga Kamtipmas. Tetap bermanfaat.